Berikut ini adalah pengujian kit inverter EGS002 8 MOSFET 1500 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Ini adalah pengujian yang keempat dari 5 pembelian. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1900-an watt lebih, hampir 1000-an watt nih ya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 1300-an watt lebih, hampir 1400. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai 1500-an watt lebih nih ya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Di sini di posisi 1500-an watt lebih, ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut ke pengujian yang kelima. Terima kasih.